langsung ini. Masuklah, masuk ke mana? Teman provinsi, teman-teman Aceh Kota, Malang, dari Pramil, kemudian dari teman-teman di Polres, mengadakan operasi pasar bekerjasama dengan distributor minyak curah. Nah, kita menjual di sini harganya adalah Rp10.500 per kilogram. Kemudian pedagang wajib menjual maksimal sebesar Rp12.800 per kilogram. Atau Rp11.500 per liter. Wajib itu. Kemudian kalau ada pedagang gorengan boleh beli di sini, UMKM itu kategorinya. Sehingga kita berharap pasokan minyak di Kota Semarang khususnya ini dan Jawa Tengah umumnya bisa akan selalu bergulir secara berkala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berarti ini minyak curah ya, Pak ya? Minyak curah. Berapa Pak tadi, Pak? 12.000. 12.000. Belinya 10.500, maksimal jualnya 12.800 per kilogram atau 11.500 per liter. Jadi ini untuk khusus untuk pedagang ya? Iya, kita harapkan pedagang. Jadi biar biar bergerak, karena memang dengan adanya ring sini sehingga masyarakat pun bisa membeli dengan harga head. Tapi pedagang pun tetap bisa jualan. Tidak kita potong. Yang kita potong adalah rantai distribusi yang di tengah. Jadi dari D1 kemudian langsung ke pengecer. Berapa hari, Pak? Ini bergerak. Kita bergerak terus sepanjang ada. Kita kan ini bergerak nih. Pasokan di silang masuk, di pelabuhan, masuk ke distributor, kita lakukan rutin. Secara berkala. Sampai terpenuhi secara normal kebutuhan minyak di Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Demikian. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.